Alhamdulillah nih buat rekan-rekan penghobi Merpati. Jadi kemarin alhamdulillah nih Kilapat sama Bintang mungkin ada kolaborasi utamanya dalam belajar islah nyambung ke dunia Merpati. Jadi Merpatinya disimpan dulu di Kilapat karena beliau lagi belajar agama. Dan alhamdulillah nih Bos Bintang pun sekarang lagi berangkat ke Banten. Jadi alhamdulillah kemarin ada rezekinya bagi burung-burung Bintang maupun Kilapat. Kemarin kita pakai nama Kilapat karena kemarin burung Bintang itu masih berdua lah dengan punya adik. Gitu. Punya adik saya bareng-bareng. Dan beliau sekarang tidak bisa keliput ada karena ada halangan. Alhamdulillah semenjak lomba di Nunuk kita berikan semangat lagi ke tim Bintang dan alhamdulillah kemarin Allah berikan rezeki lagi buat si Manis dan Leo. Kalau masalah juara itu mah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mah mau ngasih tim Ilapa, tim Bintang, tim A, tim B, tim C itu mah sudah Allah berikan aja. Kadang-kadang, tapi cuman kadang ada halusinasi aja. Mungkin karena Bos Bintang halusinasi semenjak ikut ke tim Kilapat, barang-barang di tim Kilapat, maka mendapatkan podium 1, piagam 1 gitu. Jadi, maka ada halusinasi, tapi kita udah patahkan bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama memang menurun karena kita lagi menjadi pengganti ketua Banseng, lagi mencari nih pengganti itu. Terus ya ada apa piikan-piikan Kilapat yang mau disiapkan ke nasional, cuman Allah masih berikan ujian. Kemarin nabrak tiang mati. Oh sayangnya Allah sama saya aja supaya itu burung gak masuk ke hati. Ya ini nih, alhamdulillah nih Kang Usun. Ini Kang Usun itu yang memelihara burung di kandang Bintang di sini. Ya, jadi Kang Usun ini di sini gitu sama-sama. Jadi beliau yang tahu keadaan burung-burung semua. Ini si Manis. Ini burung ini dari Bang Geri ya, putra tunggal. Dari beliau lah. Tarikat jalannya kalau kabarnya sih dari Pangandaran. Terus kalau Leo ini dari mana? Bodowoyo. PB Woyo. Nah kalau yang ini adiknya Mayit. Kemarin saya masukkan 3 burung. Nah ini adiknya Mayit. Adiknya Mayit. Pilihkan gitu. Adiknya Mayit. Ya mudah-mudahan nantilah bisa. Ada di peran Anip maupun di nasional. Dan ikan-ikan ini pun biasa aja lah, ini ternakan Kilapat, sama Bintang pun ternak. Ya mudah-mudahan nanti ada penerus dari ring kandangnya, karena yang membuat semangat itu dari ternakan kita sendiri. Ini Manis ini pernah juara pertama di Kilapat itu dipegang sama adik saya itu di Pelangi, cuman dibagi jadi nggak kebagian poin. Terus
di Nunu kedua. Ke-10 ada kebagian di lapang yang lain. Nah, kemarin alhamdulillah satu. Jadi poinnya belum dihitung nih, mudah-mudahan masuk kategori juara poin lah, mudah-mudahan ada rezekinya. Karena nih orangnya nih jokinya lagi berangkat bismillah ke Banten. Karena ini burunya buru kerja juga gitu. Masih panjang. Ya jalan gitu, di cekek jalan. Ya yang penting mah nggak jalan-jalan aja burungnya, yang penting ya, alhamdulillah jalan. Mungkin ada satu faktor kemarin ini karena apa, geberannya, karena tertinggal gitu aja. Ya, kalau kemarin alhamdulillah sih kita ini si manis ada trek bagus lah. Ini mah Leo mah burungnya semi manuver. Ya alhamdulillah nih Leo pun kemarin kelihatan kerja juga. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya pun, karena sama nih bulu beres juga masih panjang, perjalanan masih panjang. Mudah-mudahan nanti bisa menambah poin-poin untuk kedepannya. Masih masuk 10 besar lah. Jadi baru kemarinnya ketiga ya. Kalau ya di lapang-lapang lain ini baru masuk 10 besar. Kalau ini adiknya Mayit. Adiknya Mayit, samalah buru kerja, ya, mudah-mudahan di kedepan pun. Ini pernah di Tarko lah, ketiga, lapang ke, baru kuat ketiga lah mainnya. Paling masuk 10 besar, di lapang-lapang lain 10 besar. Ini indukan anak Jahanam, biasa anak Jahanam, Ibu Ajib. Ini adik Mayit. Ya mudah-mudahan ada kisah lagi lah di nasional. Nah, kalau ini dari darah Raisa, ini ring 23. Ya mudah-mudahan nanti baru dilatih-latih di sini aja. Cuman kinerja udah ada. Jadi udah ada kelihatan semi manuver. Terus kalau ini bandit GR sama Thunder. Udah kelihatan juga, mudah-mudahan bisa dibawa nanti di Anif. Kita indukan betinanya dari Embatama, setahun kebelakang dibawa, terus di crossing ke Thunder sama Jahanam juga ada crossing. Cuman yang menonjol dari anak Thunder. Dari anak Thunder dan anak Jahanam satu. Cuman yang kelihatan kinerjanya yang ini. Kalau ini adiknya Wali. Ini adiknya Wali. Jadi selama ini Wali enggak, bapaknya Wali itu enggak bertelur. Di alhamdulillah ini memberikan lagi anak. Jadi kirain nanti cucunya itu yang terakhir Biwan dari Wali yang di NSF itu. Nah ini terakhir ini. Ini sama sudah lot, mudah-mudahan ini paling kita kejar tayangnya di Anif aja. Ya kalau si manis ini ada harapan, mudah-mudahan ada rezekinya lah bagi sang pemilik, bagi tim, bagi semua. Yang penting kita ini sama-sama ada kesatuan hati lah. Ada rezekinya, mudah-mudahan bisa naik podium lagi, karena ada dua putaran ini, pra Anif sama Anif. Karena ini nasional, ini kabar-kabar ini belum tentu apa, lomba nasional nanti setelah pra Anif. Kemarin kita kejar ini kepingin bagaimana nih, ini pra Anif terus nasional terus Anif Bansel. Ini ada nilai plus buat warga Bansel, biar burung-burungnya nanti digojok di lapang cengkek selama 3 putaran itu. Cuman kemarin ada kabar juga, ini apa, putaran pertama di cengkek itu kapannya itu belum ada kepastian gitu. Ya andai kan belum ada kepastian dari pihak PMTI nasional, ya kita nanti mungkin pra Anif langsung ke Anif. Atau nanti kita musyawarah lagi sama ya sesepuh-sepuh Bansel lah, orang-orang tua kita di Bansel, sama-sama bagaimana kalau menurut putaran sampai 20 putaran, ini kan baru 17 putaran, kalau dengan Anif itu 18 putaran, jadi masih ada sisa 2 putaran. Nanti kita musyawarah bagusnya gimana, nanti dikasih kabar buat warga Bansel, terutama buat warga Bansel. Pikan-pikan Ilapat sama pikan Bintang ini, pikan Bintang adalah 2-3 pasang yang ini. Terus Ilapat pun adalah mungkin sekitar 5-6 pikan yang nanti
buat di Praanik dan Ani, terus di apa di nasional. Memang ada kebanggaan tersendiri lah gitu, beda dengan ternakan sendiri itu beda gitu. Pertama tidak mengeluarkan kocek untuk membeli burung gitu, Mang Epo. Kemarin itu Manis itu sudah mau ini, cuman sebelum itu waktu di Pelanginnya mau dipegang sama adik saya, cuman adik saya biar semangat Bos Bintang, berikan tetap di Bos Bintang aja, di Bos Bintang. Nah kemarin ada juga yang dari tim luar ingin Manis, tapi kita musyawarah mau di luar dijualnya dua aja, Manis sama Leo gitu. Ya mudah-mudahan kalau kirain buat bekal umrohnya Sun, ini usul mau nikah lagi gitu. Kayaknya ya ada nilai lebih, ya dijual aja. Ya kalau nggak nikah lagi nih Bang Usus, ya minimal ada motor baru lah gitu dari kita. Gitu lah Bang Epo lah. Ya semuanya juga kalau ada rezeki lebih ya udah dijual aja lah, karena kan kita ternak gitu. Ya kita pun sama lah, ikan-ikan ilipat sambil jual. Jual ya buat tambah-tambah resiko pos 1, pos 2, dan pos 3 lah gitu. Terutama untuk bekal ini aja, hurus bisabilillah gitu Pak Ibu. Ya pesan-pesan buat warga Bansel mah, jadikan hobi kita ini satu hati. Kalau ada permasalahan di lapangan yang besar kita kecilkan, yang kecil ditidakadakan. Ditidakadakan prasangka yang kurang baik, kita mah dan niat silaturahmi lah ya. Kalau andaikan ada kita kebiasaan buruk, jangan dibawa ke lapang, kan ada tempatnya gitu. Jadi saya nanti di akhir tahun ini, ya mudah-mudahan ada pengganti saya yang lebih baik. Ini bangsa lebih baik, lebih maju gitu. Jadi saya agak fokus dulu nih, ternakan lah Mbak Epo. Ternakan dulu saya, karena fokus dulu. Baik ternak di kandang maupun ternak di rumah gitu. Itulah, jadi buat warga Bansel pokoknya semangat terus, karena ini hobi kita ini bukan jadi hobi ajang untuk memperlihatkan siapa kita. Kita melemah semuanya, hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu aja. Yang penting kita sama-sama ya menjunjung tinggi apa ini aturan yang sudah diatur oleh KMTI. Dan terutama kepada warga Bansel, siapa aja yang bermain di Bansel berarti sudah tahu aturan PMTI gitu ya. Dan ini saya pun ini kasih tahu nih, karena kan masih banyak nih seliwiran nih di FB-FB nih ya. Ada rakyat, ada apa, nggak ada tim besar, nggak ada tim kecil. Di sini tuh sama, itu malah sakit hati aja. Orang-orang yang ngomong itu adalah pasukan sakit hati itu. Nggak tahu sakit hati sama istrinya, sakit hati apa, dibawa-bawa ke burung kayaknya. Jadi intinya nggak ada, Pak. Bos, semua, Mang Epul. Jadi di dalam dunia merpati itu, sama ketua PMTI, Pak Haji Rampas, semua tidak ada beda-bedanya. Daftar burung sama. Kalau daftar 70 ribu ya 70 ribu, nggak ada rakyat 50 ribu kan nggak ada. Waktunya juara ya juara. Justru kalau ada tim-tim besar lah kita ini harus menjunjung, karena mereka ini memberikan motivasi. Coba kalau nggak ada tim besar ini kan kata mereka, kalau bagi saya ini samalah tim. Tim yang mau membawa 20, mau 30, mau 1, mau 2, sama itu saudara kita. Jangan dijadikan apa, ada satu asobiah kalau dalam agama itu ada perbedaan, jangan. Itu sama-sama saudara kita, karena ya burung-burung kita yang di kampung, seperti saya di kampung, dibeli sama tim-tim orang-orang besar, bos-bos besar yang rezekinya lebih dari kita, kan kita ini bersyukur gitu. Coba kalau nggak ada mereka, ini dibeli orang tetangga kita lagi kan bikin kaget. Ya harga burung kan bikin kaget, sama tetangga dibeli, mohon maaf gitu, karena mereka belum tahu akan dunia merpati. Jadi saya pesan kepada warga Bansel semua, terutama warga-warga kami yang baik-baik semua, ini di dalam dunia merpati itu tidak ada rakyat, tidak ada presiden. Di sini kan tidak ada presidennya, tidak ada presiden merpati kan nggak ada. Jadi sama-sama ini semua sama, tim besar maupun tim kecil sama. Dan ini pun saya ini mohon maaf, tidak ada besar tidak ada kecil, semua tim merpati, karena daftar sama, juara pun nilainya sama, nggak dibeda-bedakan.